هذا مو من الجديد ان شاء الله يرجع. Pasukan Houthi Yaman merilis video momen kebersamaan mereka dengan kapten kapal Israel yang kapalnya dibajak minggu lalu. Mereka tampak saling merangkul dan tak ada ketegangan di antara mereka. Inilah video yang diambil oleh militan Houthi Yaman membagikan kondisi kapten kapal Israel yang ditangkap. Kapten yang berasal dari Jepang ini juga terlihat melempar senyum dan bergembira. Bahkan ia juga meneriakkan kutukan keras pada Zionis yang terus menggempur Gaza. Tak hanya itu, kritik keras juga disampaikan pada Amerika Serikat yang mendukung semua aksi dari Israel. Seperti diketahui, pasukan Houthi Yaman telah membajak kapal kargo Israel di Laut Merah. Pembajakan itu dilakukan pada Senin, 20 November 2023, silam. Kapal Galaxy Leader tersebut adalah kapal kargo milik Inggris yang diisi oleh miliarder-miliarder terutama dari Israel. Saat melakukan penyanderaan, terlihat pasukan bersenjata Houthi menggunakan helikopter dan menodongkan senjata ke awak kapal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.